Hai Lemonizen, kembali lagi di Lemonilo Kitchen. Dan kali ini kita akan bikin puding panna cotta brocris. Campur gelatin dengan air. Aduk-aduk dan diamkan minimal 10 menit sampai mengerat. Haluskan brownies crispy dan 1 sendok makan madu. Juga secukupnya susu. Kemudian haluskan dengan blender. Di dasar gelas, padatkan brownies dan masukkan ke dalam kulkas. Blender kiwi, soy milk, dan 2 sendok makan madu. Siram gelatin yang sudah mengeras dengan air panas. Aduk rata. Lalu campurkan ke adonan panna cotta. Kemudian blender lagi sampai tercampur rata. Tuang adonan panna cotta ke atas lapisan brownies. Masukkan kembali ke kulkas sampai set. Setelah mengeras, hias panna cotta dengan remahan brownies kering dan potongan pisang. Mudah kan? Jangan lupa tonton video Lemonilo Kitchen lainnya ya, yang tayang setiap hari Jumat. Sampai jumpa Lemonizen!